3, 2, 1, press the door. Okay guys, welcome back guys to my channel guys. Kita mau trekking sekarang guys sama teman. Sebelumnya kita cari teman dulu ya guys. Yuk, check this out guys. Sekarang kita menuju perjalanan mencari teman dulu, Ari sama si Ferry. Kita ajak trekking dia guys. Biar pernah trekking di Polandia guys. Cari dia ke atas guys. Ayo. Nah, gini dulu, duduk dulu. Oke guys, mari kita trekking guys. Kita perjalanan trekking guys. Trekking di Polandia guys. 3, 2, 1. Close the door. Oke, masker. Oke guys, stay tune guys. Pinjam mandiri beda bank, mungkin bisa. Kalau dia bisa berarti masalahnya di bank kan. Ternyata mandiri juga gak bisa. Oh, ejen-ejen kayak gitu. Di situ banyak mobil. Oke guys, gelap nggak kelihatan apa. Caranya mundur bro, loncat kelihatan. Iya kalau mundur ada kelihatan. Kalau iya. Matahari ya susah. Nggak kelihatan apa. Guys, kita mau kota. Kota apa yang ada di sini? Olof. Olof. Key guys, ini sudah keluar dari kota Mikstad guys, lagi jalan-jalan guys. Kanan view-nya itu guys. Kelihatan yang bagus. Sendal. Tetap lebih banyak view-nya. Yes.
view-nya guys, di sebelah kanannya kita. Kalau di sebelah kiri ini guys, view-nya guys. Itu ada kuburan guys. Sama di sini view-nya perkebunan. Outdoor perkebunan guys. Guys, istirahat dulu guys. Udah jalan kaki guys dari sana guys. Itu tadi di sana kota Midstadnya, sekarang kita di kota yang lain guys. Cuma di sini masih kosong. Kosong guys kotanya. Ada kuburan lagi guys. Sepertinya kita berada di impitan kubur-kuburan. Dekat rumah ada kuburan. Keluar kotanya ketemu yang pertama kali kuburan lagi guys. Serupa Jakarta, kayak cuma isinya pohon-pohon apa, pohon bangunan, pohon beton. Jalan lagi. Ayo kita lanjut jalan guys. Tuh coretan tuh, bukan lukisan. Guys, sebelah kirinya kita guys, ada kuburan guys. Ini tempat dikumpulnya orang-orang mati guys. Keren ya guys. Gini terus kita udah bosan jalan kaki, lama-lama kepikiran di sepeda gerak. Ya, udah capek jalan kaki. Itu guys kuburannya guys. Kalau dikasih jalan kayak gini mah enak. Sepeda. Kayak deket banget ke langit. Dari jalan ke langit ya. Di bulan paling cerah berasanya kayaknya yang hari ini ya. Kayak kemarin-kemarin matahari nongol cuma sebentar langsung ya. Tutup lagi. Ya guys, kita sudah sampai di gereja berikutnya guys. Gerejanya guys. Kayaknya di sini cuma ada gereja. Kita juga ada gereja. Iya.
Udah ambil aja sepeda yang dari teman. Mau kemana? Mau ke gereja? Dan bulan depan salju. Oh iya pas salju. Beli sepeda dulu buat pajangan. Si Thomas juga aneh-aneh, masa dia ngasih sepedanya mau bulan dingin sih? Ini bukannya perlengkapan buat itu ya? Perlengkapan untuk dingin lah. Ada perlengkapan buat dingin yang mungkin 1-2 ada yang mampu lah. Berarti si bareng hampir ada teman? Bareng aja. Ngambil-ngambil ke Bali ya? Iya, bareng ntar pulang. Istri suruh nyusul gitu kan enak. Iya. Tadinya kepikiran di Jakarta, tapi di Jakarta ya itu doang lah. Kalau Bali kan ada sensasi bedanya ya. Iya. Seminggu lah, libur di Bali dulu. Gak mau kesini aja mas Tuna? Hah? Ah, gereja kok, mau ke gereja? Di ini guys, kita datangnya dari sana tadi guys. Ada kolam? Iya ada kolam. Pembuangan tuh mas bro. Corona. Ini guys, gereja di kota tetangga guys. Udah ta-upload fotonya mas, videonya mas bro? Hah? Udah ta-upload? Udah ditonton ya? Gak boleh protes, karena yang udah di-upload gak bisa di-delete soalnya. Video yang mana tuh? Masak-masak lah. Alah. Kebalik kita. Kuburan lagi. Tuh, di kuburan aja ada video disini. Guys, ketemu kuburan lagi guys. Kali ini kita buat konten wisata kuburan di Polandia guys. Ya guys, di sebelah kiri kita kuburan lagi guys. Selamat datang di Polandia guys. Di mana kita bisa lihat banyak kuburan. Kalau mau dengerin ini apa? Tuh, mayat. Mayat, nah itu. Itu channel untuk mayat-mayat, guys. Biar mayat-mayatnya have fun di alam sana. Dengar radio, guys. Ini guys, kuburannya guys. Oke guys, wisata kuburan guys. Kuburan terus di mana-mana guys. Oh, konteri. Dilarang masuk kok. Lu masuk tikus atau manusia? Yes. Tadi kota Kotlo, guys. Jalan kaki dari Mixtat, guys. Jalan ke sana kalau ingat gue. Hah? Jalan ke sana. Ke mana? Ke sana. Oh, kotanya ke sana. Lihatnya udah ada pilihan di mana. Lagi kita coba-coba menjelajahi kota yang lain, guys.
Oke. Okay. Kemana nih, guys? Lurus atau belok kanan? Ayo belok kanan yuk. Yang minggu lalu dibingungkan juga. Guys, masalah di sini tuh kita kalau mau kencing, guys, nyari kamar mandinya susah, guys. Gak ada toilet sini, guys. Gak ada Indomaret. Makanan sapi itu. Buat apa? Oh. Ketemu gereja lagi, guys. Di kota tempat saya tinggal tuh, di sini lebih banyak ada gereja. Kota Miftah tuh gereja juga ada, besar sekali. Kota sebelahnya gereja, ketemu lagi. Sekarang ketemu gereja lagi. Banyak ada gereja di sini, guys. Berarti ini peternakan di Belanda, guys. Itu ada bebek sama ayam. Peternakan pribadi. Guys, kita sudah di kota Kotlo, guys. Di kota Kotlo ini, guys, seperti ini. Kota Kotlo itu tetangga kota Miftah, guys.
Ini petanya, guys. Peta kota Kotlo. Guys, petanya. Kalau ke kiri Mixtap. Kita lagi di Two Justice. Seperti inilah kota Kotlo, guys. Mana tower itu? Ya kan? Oh iya. Sampai ke sana kuat tuh, Bro. Man kerja itu, guys. Ya, kalau ada yang ketawa-ketawa gitu pasti orang tempat kerja. Inilah situasi kota Kotlo, guys. Itu ada pemadam kebakarannya Kotlo. Kita nyebrang, guys. Nyebrang. Yes. Guys, sebelah kanan gereja, guys. Kuburan, guys. Di sini masih ada yang membutuhkan. Nggak begitu ada apa, guys. Ini market, store nggak ada. Cuman ada kuburan sama gereja, guys. Balik ke Mixtap, guys. Tampak dari depan, guys. Nah, tadi kuburan, guys. Yang di atasnya itu gereja. Sekarang kita coba ke sini, guys. Karena nggak ada banyak spot yang kita bisa kunjungi di kota Kotlo, jadinya kita main ke kuburan aja, guys. Berhubung cuman spotnya ada kuburan, kita mainnya di kuburan aja, guys. Gak ada apa lagi, bro. Biar gak rugi kita kesini, guys. Kita jalan-jalan di kuburan, guys. Ya, seperti inilah kuburan di Polandia, guys. Oh, ini tempat parkirnya, guys. Ini kurang tahu nih apaan, guys. Gininya mungkin pembakaran mayatnya, apa namanya, krematorium. Ya, ini mungkin krematorium nih, guys. Dari bentuknya juga, ya, krematorium nih, guys. Terus sudah dibakar, dikubur di sana, guys. Taruh. Ah, kamar mandi, guys.
Finally kita menemukan kamar mandi, buset. Sungguh sangat langka guys kalau kita sampai menemukan kamar mandi di Polandia guys. Gimana? Kenapa? Gak ada air. Kita review kamar mandi yang ada di Polandia guys. Seperti apa kamar mandinya. Oh, gak ada apa, balik. Ya itulah kamar mandi yang di Polandia, kamar mandi umumnya guys. Wah takut ah, ntar ada gilinya, talaknya tetap. Kita balik guys. Ini gerejanya guys. Gereja sama belakangnya itu ada kuburan. Oke guys, kita mau balik ke Mixtad. Cukup sekian jalan-jalan di kota Kotslo guys. Sekarang kita perjalanan ke Mixtad guys. Jam 1 berarti. Oh. Tuh. Setiap jam lonceng di gereja selalu bunyi, guys. Menandakan sudah jam tepat jam 11 siang, guys. Ini diperuntukkan untuk jalan kaki sama sepeda jalannya, dan sebelah kiri untuk kendaraan guys. Itu. Keren, ada anjing lepas. Ya guys, ini ada parit guys. Parit di Polandia guys. Seperti inilah bentuknya guys. Kanan ada lahan kosong guys. Selang 100 meter ketemu kuburan lagi guys. Mereka juga nyembah pohon guys, maka orang Bali guys. Mereka naruh lentera sama bunga-bunga guys di bawah pohon.
itu kan dekat. Kuburan ya? Coba kita review kuburan ya guys. Yuk cepat ikut yuk. Yuk lihat yuk. Depannya. Lihat depannya doang. Kita review kuburan di Polandia, guys. Tuh, kuburannya, guys. Di inilah kuburan di Polandia, guys. Banyak orang yang sini main juga guys, orang Polandia ini guys. Itu tempat kuburan yang tadi di sebelah sana guys, tempat gerejanya. Kalau di Mikstadnya sebelah sini, Mikstad kota tempat kita tinggal guys. Situ dia guys, Mikstad. Mau masak bro? Iya, ya kita reviewnya dari luar aja guys. Banyak orang-orang tua yang gini sebelah juga, kita lihat orang-orang tua aja main ke kuburan. Inilah guys kuburannya. Kita lihat lagi dari dekat guys, kuburannya guys. Ini ada catatan. Sebelah kanan untuk kuburan untuk anak-anak guys. Ya sebelah kiri kuburan untuk orang dewasanya. Ya guys, inilah kuburan yang di Polandia guys. Ya
ya guys, sekian review kuburan yang ada di Polandia guys. Nah, kita mau balik.